Pemirsa, evakuasi lahan perkebunan di Binjai, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Sekelompok ibu-ibu dari kelompok tani Sinar Jaya meminta aparat untuk menghentikan evakuasi lahan. Bagaimana kami itu punya lahan anak? Bagaimana untuk kemampuan rakyat, Pak Jokowi? Bagaimana kami, Pak Jokowi? Sedih, marah, sambil menangis. Sekelompok ibu-ibu dari kelompok tani ini meminta agar lahan mereka tak dieksekusi. Pasalnya lahan ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga mereka. Rencananya lahan mereka ini akan digunakan perkebunan PTP Nusantara 2 Kebun Seh Semayang sebagai areal pertanian tebu. Katanya itu rakyat yang makmur. Kami di mana kemakmuran rakyatnya itu, Bapak Jokowi? Kelompok tani pun meminta aparat untuk menghentikan eksekusi lahan. Juga kalau nggak ada hak, nanti kalian korban, kami korban. Iya. Kita nggak mau seperti itu. Ya, tanya mana putih pun kalian babat, cepat itu. Permintaan warga akhirnya dipenuhi aparat keamanan dengan menarik mundur alat berat dari lokasi lahan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews, melaporkan.